Halo bro, sebelum tonton video kita jangan lupa ketik like and subscribe-nya bro. Mohon dukungannya. Matur nuwun. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Selamat siang bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini kita untuk analisa Mio yang pernah di review dulu, yang pakai kartu PWK Panom 28. Ini kesini modar bro, alias koit. Untuk spek sendiri ini memang karbu PWK Panom yang harga murah 200-an bro. Untuk pemakaian berarti sekitar kurang lebih ris setahun. Untuk pemakaian satu tahun udah ada sedikit blaker di karbunya. Cuma ini karbu ada susah kalau main di spuyer, soalnya beda sedikit langsung bandang gitulah. Untuk baleknya, untuk kembali gas itu kurang cepat. Jadi kita ini pakai main jet pilot standar bawaan bro, kita cuma main di spuyer angin, nggak main di rojok main jet pilot jet. Pemakaian status satu tahun apa berapa bulan lah, ini lumayan lah untuk harga 200 PWK Panom, lumayan walaupun ini enteng banget bro barangnya. Untuk spek sendiri ini piston 52, bisa dilihat pemakaian udah lama, status satu tahun. Ini piston 52 frim, cuma kesini modar alias mati, nggak ada kompresi bro kesini bro. Kita analisa dari gejala klepnya. Untuk klepnya ternyata emang sama kasus yang fixernya pernah kita upload juga. Ini emang kalau di desa ya bro, dan alpot bobokan itu rawan banget juga. Ini kalau ini dari klep in, bisa dilihat sedikit ngangkat bro, untuk posisi knock-knock netral sedikit ngangkat. Terus dilihat di dalam ini ada kayak busa bro, ini ada, bisa dilihat ntar kita bongkar aja ya untuk lebih jelas ya. Coba bongkar dulu aja untuk klepnya, di dalam ada isi apa.
ya gini bro, udah sedikit rokok, sisa rokok masuk ke in, sama kayak kasus kemarin yang itu, yang fiction, yang dalamnya lebih ekstrim lagi, dalamnya ada pakunya untuk clamp it, clamp in. Jadi ini resiko di desa kalau anak-anak muda pada pakai bobokan, bergeledek, berlistrik kayak gitu sih. Jadi kalau posisi di desa, hati-hati aja, jangan terlalu memancing emosi, lambat-lambat aja, nggak usah terlalu geber-geber di desa bukan tempatnya. Ini ntar kita halusin lagi untuk porting. Ini dulu kita porting masih pakai bor manual bro, bor sama kikir ini dulu, bukan pakai mesin porting ini dulu. Kita ntar kita rajinin lagi untuk portingannya biar ada halus. Terus ini paling pergantian klep doang, untuk klep terantar mau pakai yang mana. Itu aja untuk speknya, ini PWK 28 piston 52 fim. Begitu bro, untuk yang ini ntar kita lanjut di penyekiran dan pemasangan. Terima kasih. Udah kita pasang bro, untuk pergantian di clap in. Kalian clap in doang seperti tadi, egg-nya gak diganti karena egg masih orisinil. Jadi kita pergantian di in. Untuk ya emang gejala memang penyakit dari situ doang bro, dari clap bocor begitu. Kayak gini untuk spek 52 klep standar karbu PWK murah meriah begitu. Kirim lagi. Ini spek-spek kayak drag cuma standar bro, standaran harian. Kayak gitu untuk penyakitnya dari cuma dari klep. Terus jangan lupa ini biar nggak jatuh, kayak apa kayak pita. Luar biasa, ini pakai master bro, jadi kalau hujan tinggal ditarik ke atas. Duh, luar biasa, istimewa. Ya kayak gitulah untuk speknya 52 aman 1 tahun untuk karbu lumayan. Yang penting jangan terlalu main jet pilot jet, soalnya kalau sedikit saja kita roba pilot jet atau main jet kadang stasioner nggak bisa stabil, terus busi mati-matian karena pembakaran terlalu boros, terlalu hitam. Begitu tipsnya buat teman-teman semua. Sekian dulu, semoga ya, bukan tutorial sih ya bro, cuma sharing aja. Terima kasih telah like and subscribe juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.